coba situ main-main. Hati-hati ya, Kot. Jangan sempat, jangan. Assalamualaikum sahabat Punso, semoga semuanya sehat-sehat ya. Kali ini Punso mau mengajak teman-teman semua untuk melihat salah satu tempat staycation yang paling hits di Jogja. Ini idaman banget orang tua yang bawa anak-anak ke sini. Kemarin juga kita pas di sana barengannya tuh banyak keluarga dengan anak-anak. Jadi hotel ini termasuk yang 5 star hotel ya, dan di sini banyak sekali wahana yang memang diperuntukkan bagi anak-anak. Jadi kalau misalnya mau staycation, nggak usah pergi jauh-jauh keluar, di hotel aja kita bisa main. Ketika check-in, sambil menunggu kamar kita disiapkan, kita udah bisa keliling-keliling wahana. Ada wahana permainan anak-anak seperti ini ya, yang di outdoor untuk balita-balita gitu, kayak pasti suka deh mainnya kesini. Tapi kita karena datang ke sana check-innya jam 3 sore, kita langsung cari musola untuk sholat dulu sebelum eksplor ruangan-ruangan yang lain. Kalau teman-teman pesennya paket staycation, teman-teman langsung nanti bisa dapat 2 voucher breakfast dan juga 1 kupon untuk wahana permainannya. Jadi kalau wahana permainan ini 1 hari dapatnya 1 kupon atau 1 voucher ya. Semua wahana bisa diakses, namun untuk yang pakai voucher itu ada 4 wahana yang ada jam-jam berlakunya. Jadi 4 wahana itu adalah Little Train Ride, ATV Ride Safari, Kuda Lari, dan Outbound Station. Sayangnya ketika kami berkunjung itu ada di weekdays. Jadi ada beberapa wahana yang memang tidak dibuka saat weekdays, dia hanya dibuka saat weekend. Dan beberapa wahana juga masih under construction. Salah satunya untuk Outbound Stationnya juga waktu itu masih ditutup. Kalau saran dari Bunso sih, memang sebaiknya explore itu sebelum kita masuk ke kamar ya, karena kadang-kadang kalau sudah di kamar itu mager pengen keluar. Biasanya kalau hotel ini mereka check-innya jam 3 sore dan nanti check-outnya jam 12. Untuk wahana yang menggunakan voucher dibuka jam 6.30 pagi dan ditutup jam 5.30 sore. Berhubung anak-anak Bunso udah pada ABG, jadi yang dicobain cuman ATV Safari sama Kuda Lari Garden. Kalau untuk Little Train Ride-nya itu buat anak-anak banget yang kecil-kecil gitu loh, sampai 7 tahun maksimal. Selesai explore macam-macam, biasalah anak-anak minta berenang dulu ya. Jadi berenang, habis itu baru kita masuk ke kamar. Ini penampakan kamarnya yang tipe deluxe. Alhamdulillah, beruntung banget kita nih ditraktir sama teman untuk staycation. Mengingat harga kamarnya itu kalau peak season lumayan tinggi, juga relatif susah banget di booking karena banyak sekali yang pengen banget bisa staycation di hotel ini. Salah satu nilai plus dari hotel ini adalah mereka menyediakan matras tambahan untuk anak-anak. Jadi ada satu matras yang bisa dipakai, kita nggak perlu minta tambahan matras lagi, dan sudah ada layoutnya bagaimana penyusunan matras tambahan itu di dalam kamar. Di setiap kamar juga ada balkonnya, jadi pemandangannya di luar tuh indah banget kalau kita keluar dari kamar. Udah gitu, di sini udah disediakan setrika plus mejanya di setiap kamar, dan ada hair dryer juga. Yang aku seneng lagi, dia menerapkan konsep ramah lingkungan. Jadi mengganti sendal hotel biasa dengan sendal hotel karet, dan juga dia tidak menyediakan sikat gigi dan odolnya. Kalau untuk sabun dan shampoo ada di botol dengan refill atau isi ulang. Jadi nama hotelnya adalah Hotel East Park. Ini recommended banget sih kalau buat staycation bareng keluarga. Pas banget deh kalau mau bermalam di sini.
Oh ya, untuk sarapannya kalau anak-anak di bawah 8 tahun masih free ya. Jadi yang udah mulai berbayar itu yang di atas 8 tahun. Sarapannya nanti di Resto Veranda, macam-macam banget di sini, mulai dari western yang untuk yang tradisional juga ada. Enak banget, enak-enak makanan di sini. Oke, segitu aja, sampai jumpa.